Halo Samir, ketemu lagi sama aku, Adisa Desela. I know, kalian pasti rindu banget ngeliat aku main Survival Mode Season ke-4. Hooray! Dimana sekarang aku akan menjadwal kalau Survival Mode Season 4 akan selalu tayang setiap hari Rabu dan Hardcore akan tayang setiap hari Kamis. Karena menurut aku kayaknya Minecraft seminggu sekali supaya kontennya lebih segar dan lebih seru. Dan aku gak tahu kenapa di belakang aku ada yang ngikutin. Jadi yaudah yuk, mendingan sekarang kita langsung let's go. Let's go. Oke, ada coki pertama-tama. Aku mau kasih tahu ke kalian kalau aku udah nemuin village di sekitaran sini. Dan ini penguin-penguin ini yang mana datang dari passive pets. Aku gak ngerti kenapa tiba-tiba aku dapat penguin. Aku mau lihat dulu passive pets yang memunculkan penguin itu tuh apa ya. Kenapa dia pada ngikutin gitu? Gak ngerti apa penguin yang dari mana sih penguin? Gak ngerti. Hammer, condense, mini wither bone, mini bone, iron golem, tear of joy, rotten key. Di sini aku gak ngerti dia dari mana, demi apa. Gak tahu Saber. Ya udah biarin aja biar kita ada temennya ya. Jadi ini tuh desanya. Lucu banget tau gak sih ngikutin, ya ampun. Demi apa lucu. Dan hujan dong. Ini bisa kita klik gak? Oh, dari sini. Boleh gak weathernya kita ganti jadi clear? Terima kasih. Ya, supaya gak hujan ya. Di sini ada Wonder Trader. Dia nge-trade apa? 30 emerald untuk bone splitter. Lumayan karena ini ada mendingnya, ada unbreaking, ada lootingnya. Wow, interesting ya, Saber ya. Jadi kesini aku pengen minta pumpkin, boleh dong ya. Terima kasih, karena kita gak punya pumpkin untuk kita tanam. Ini kenapa kayak begini sih, tolong. Aku mau bikin backpack sih sebenarnya. Terus juga aku pengen minta tanaman kalau boleh. Wheatnya belum fully ground. Oke, hi farmer. Kita bisa nuker 20 wheat untuk 1 emerald dan juga beetroot. Dia cuman itu doang ya. Ini kita dapat Jack O' Lantern. Kita salah ambil ya. Di sini warganya termasuk yang sedikit, terus juga kebanyakan dari mereka itu tuh nggak punya kerja. Jadi kalau nggak mau kita harus berikan mereka pekerjaan. Oke, please, mahal banget 7 emerald untuk Iron Legend doang. Nggak ini ya. Oh, ada anaknya. Oh, mereka lagi main berdua. Hello. Di sini ada apa? Ada potet. I need you. Terus ada ini juga, apa namanya, roti. Oh, ada chest lagi. Yes. Ini apa? Pumpkin seed. Kita udah ada pumpkin, jadi gak kita ambil. Ini apa? Fern. No. Kita coba masukin setiap rumah. Kita lihat di chestnya ada apa aja. Tadi yang penguinnya lucu, jadi aku tuh lagi kayak AFK mining gitu sih. AFK fishing gitu kan. Lah, ini gimana sih? Hello, pintunya ada dua dong. Ada smithing table. Oke, ini tempat smite. Ada iron. Ya, rotinya aku ambil ya karena aku perlu. Aku ambilin aja semua yang saya butuhkan. Ya udahlah ya. Oh, wow, apa tuh? Jangan kena sweet berry karena berbahaya, guys. Aku udah masuk ke tempat sini belum? Hello. Oh, udah ya. Di sini juga, di atas juga ada lagi tahu, Saber. Ayo coba kita check it out. Oh wow. Hai. Wow, ada lonceng. Ada banyak banget Wolfina. Oh, dia gak punya kerjaan. Oke, makanya dia geleng-geleng. Oke, aku mau kesini. Hai. Dia geleng-geleng juga, kagak punya kerjaan ya. I need you potato. Yes. Dan juga roti. Ya udah. Kita pulang dulu yuk, Saber yuk. Kita teleport dulu ke rumah tercinta. Kita akan teleport ke The Enchanted Area. Aku mau pamer ke kalian progres rumah aku kayak gimana ya, Saber ya.
kita taruh di sini dirt supaya kita bisa berdiri. And voila, my house kelihatan sumpah adorable banget, iya kan, cakep banget guys sih. Kita taruh ini semua, terus kita juga pengen bikin bag. Ini aku udah mulai tambahin detail untuk rumah. Terus di sini ada Mbak Wonder Maid yang mana dia menghilang kalau malam. Kita bisa tukar 10 gold nugget untuk satu name tag, yang mana itu lumayan banget. Yang sebelah sini masih aku tambahin detail tapi belum aku lanjutin. Terus juga di dalam rumah ternyata kalian tahu tidak ada siapa. Ada my Wolfina yang belum aku kasih nama. Jadi untuk dalam rumahnya kayak gini ya, sabar ya. Tuh kayak gitu, ini ada pintu belakang ya menuju ke perkebunan ala kadarnya. Terus untuk sementara tempat tidur aku di sini, kita bocan dulu yuk supaya menemui good morning. Karena kalian rindu good morning, right? Good morning everybody. Nah, ini ada Mas Wonder Trader yang mana dia menghilang ya. Aku sengaja kunci dia karena aku butuh banget ya kan. Aku butuh jungle sapling, terus juga aku butuh Eye of Ender, dan juga aku butuh Time Worn Visage. Wah, hujan mulu. Terus di sini aku bikin tangga kecil, tangga ala-ala gitu. Cara lihat se-enchanted ini kan, seindah ini kan. Nah, ini belum aku kasihin fans dan semacamnya ya, sabar ya. Oke, ini aku penuh banget. Kita boleh ya, weather clear. Aduh, soalnya ada bunyi-bunyi thunder. Oke, aku pengen makan dulu karena I am... Wow. Oh, dia kalau hujan dia menghilang ya. Aku baru tahu dong, baru nge. Aku mau taruh ini dulu, potato, terus ikan-ikanan, pupper fish. Kita makannya pakai pumpkin pie aja. Terus aku mau taruh ini ya kan, and then apalagi ya, oh ini juga kita tadi dapat iron. Oh, kita harus dekor nggak sih, dekor dengan tema Halloween nih kayak seru ya nggak sih. Oke, ini aku taruh dulu karena kita nggak begitu butuh untuk sekarang. Mungkin aku bawa ini. Terus pintu juga, insect juga, pumpkinnya juga. Nanti kita buat ini deh in the next episode ya, sabar ya. Kita buat apa? Oh, aku pengen bikin jembatan dulu sih sebenarnya. Yes, nantilah in the next episode. Aku pengen naruh ini dong. Tada! Yes! Jack-o'-lantern kalau nggak salah bisa dibuat. Aku bisa bikin mini jack-o'-lantern. Oh, kita butuh vines. Wow, ini lebih keren sih. Oh my gosh, yes. Kita harus nyari vines, berarti kita harus kemana dong? Gak ngerti. Sebelum itu aku pengen bikin backpack dulu dong. Backpack. Kita butuh leather, yes. Dan juga wool. Oh, kita mau bikin Mbak Wonder Trader yang di sini kok hilang ya? Kemana mbaknya? Ya, dia hilang, Saber. Ya udahlah, kita bikin ini aja yuk, kandang kecil, karena aku di daerah sana kemarin. Oh my gosh, what happened? Kebakaran hutan, gak ngerti awal mulanya dari mana itu kebakaran. Dan apa sih di sini, ada apa sih? Gak ada apa-apa kan? Oh, ada Mas Wonder. Ada Bab. Oke, dia pergi. Ya udah, bye. Kenapa juga tadi aku buka ya dudut ya. Ya udahlah. Oke, aku mau bikin fence untuk ternak ya, sabar. Kita bikin gate-nya dulu. Oke, kita bikin fence-nya, enggak usah gede-gede ya. Yang kecil aja karena cuman emang untuk sementara doang. Nanti aku enggak akan bikin di daerah sini. Wah, Mas mau masuk enggak, Mas? Ups, aku gak bisa ini lagi. Aku gak bisa nge-lead dia juga. Please jangan pergi, kau jangan pergi. Ini lumayan soalnya aku tuh ngincer ini Captive Dreams dan juga ngincer yang kayak gini-gini. Oh my gosh, 2 saddle. 5 saddle, 2 emerald untuk 5 saddle lumayan banget gak sih?
Maaf ya Anda, saya kurung. Oke, terima kasih. Dikurung lagi bapaknya ya. Udah skuy, kita bikin dulu yuk. Wah, ini udah menjulang tinggi. Oke, aku dapat 2 stack lebih dan tadi hujan lagi, hujan lagi. Hujan mulu daerah sini, bingung deh. Oke, aku mau bikin kandang kecil. Campur aja dulu deh kayaknya untuk sementara ya. Antara dombina sama sapina. Ya, untuk sementara doang. Terus kemudian, oh gak usah, gak usah. Terus apa lagi, Saber? Ini ada apa sih? Aku taruh apa sih di sini? Gak ada ya, gak aku taruh apa-apa ya. Oh iya, aku lupa kan di sini aku ada vine ya. Awas, di situ ada tanaman wither, jadi harus hati-hati. Loh, ini Wonder Trader yang dari mana? Oh, ini beda lagi dia. Wow, ya sudahlah. Aku butuh dong. Nah, aku pengen coba tes. Bisa pakai vine apa aja atau vine yang khusus? Ini bisa pakai tanaman rambat apa aja, bebas atau gimana yang ini nih? Coba kita coba tes. Aku pengen nyobain bikin mini jack-o'-lantern kayak lucu. Gak bisa ya, harus normal vine. Ternyata Saber, sad banget gak sih? Oke, taruh situ aja dulu. Let's go, kita akan ke daerah situ untuk nangkepin sapi dan juga dombina. Biasanya di tempat-tempat yang cantik-cantik gini tuh suka banyak domba-domba sih. Dulu juga waktu aku pakai flower craft, ingat gak sih yang di Desa Island? Itu banyak domba kan di sekitaran bunga-bungaan gitu. Yes, aku dengar suara domba mengembik. Oh ini dia, hai. I need you. Ada satu domba dan ada satu sapi. Wah, kita harus pulang pergi. Ada suara ayam juga. Tuh kan itu, makanya aku tuh harus buat jembatan. Yes, in the next episode kita akan buat jembatan ya, Saber ya. Oh my gosh, gak nyadar rumah aku. Oh my gosh, ya Allah. Oh my gosh, gak nyadar rumah aku. Oh my gosh, ya Allah. What happened with my house? Kebakaran. Ya Allah, sad banget. Aku gak nyadar kalau... Oh, kayaknya kena ini ya tadi ya. Wow. My house. No. Stop. Tolong, hentikan. Hentikan rumah. Oh, no. Rumahku jadi kebakar sampai sedih banget. Tar. Aduh, udah merambat ke bawah lagi. Dengi. Stop it, tolong. Ya Allah, cobaan macam apa ini? Oke, tolong. Hentikan api, hentikan. Terima kasih, baik sekali ya api ya. Udah. Oh, ini satu lagi masih ngerambat. Di mana lagi aku masih dengar? Kayak ada di bawah deh. Udah ya? Ya Allah, dicapai-capai bikin rumah. Astagfirullah, tolong bersabar, ini ujian ya. Gak ngerti lagi, lihat rumahku. Udah cantik-cantik, ya Allah sedih banget. Beneran deh ya, ini sekalinya balik kayak begini banget, nasib ya Allah. Nasib. Oke, kita perbaiki dulu deh rumahnya deh. Soalnya aku gak... tenang banget rasanya. Oke, mana. Awkward. Aku tinggal dikit lagi deh. Oke. Kita tutup-tutupin dulu deh lubang-lubangnya ya. Yang di atas ini. Ini apa nih? Oh, ini salah lagi. Salah gak sih saya? Iya, ini salah ya. Ada-ada aja deh. Hujan mulu, males makanya aku tuh ketemu hujan.
Demi apa, aku nggak tahu harus mulai dari mana dong. Oke, ini tangganya kita tutup dulu deh, supaya si Wonder Trader gak bisa kemana-mana, ya kan? Sad but true. Oke, ini untuk yang daerah bawah udah aku benerin segini dulu ya, sabar ya. Sedih banget, sumpah. Demi apa, aku kesel banget, tau gak sih? Aku sampai speechless, gak tau mesti ngomong apa, sabar. Sesedih itu, nanti aku off screen deh benerin bagian atapnya ya, karena gak tau mesti ngomong apa lagi. Oh ya, sebelum kita mengakhiri episode kali ini, aku mau keluarin dulu tadi sapi dan juga dombina. Nanti aku akan ambil lagi off screen aja di atas sana, karena deket ya, dan shock juga, demi apa dong. Oke, sampai di sini dulu kita main Survival Mode Season keempat, yang mana tadi awalnya kita udah bahagia banget karena nemu village, dan berakhir ketika pulang ke rumah-rumah aku kebakaran, se-annoying itu. Jadi sekali lagi, kalau kalian sekarang ngeliat aku main Survival Mode, pasti untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, and bye-bye.